Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Di sini katanya batang jarum yang panjangnya diketahui L sama dengan 4 cm, ya. 4 cm sama dengan 4 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, di mana diletakkan perlahan-lahan di atas permukaan air? Apabila tegangan permukaan berarti gamanya sama dengan 7 kali 10 pangkat min 2 newton per meter. Gaya pada permukaan tersebut adalah, berarti yang ditanya itu adalah F. Nah, rumus dari tegangan permukaan itu adalah gamma sama dengan F per L. Kalau kita mau cari F, berarti otomatis gamma dikali L. Nah, kita punya gamma itu adalah 7 kali 10 pangkat min 2. L itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Jadinya, kalau kita kalikan, 7 kali 4 itu adalah 28 kali 10 pangkat min 4 Newton ya, atau sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke. Sehingga jawabannya itu yang ada di option adalah yang B, 2,8 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke.